Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la menjaga segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pada hari ini, di hari yang mulia, kita masih berada di hari yang kelima bulan Ramadan 1440 Hijriah. Tentunya kita telah mendengar berbagai macam uraian tentang hikmah puasa, terutama puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Semua hikmah-hikmah puasa itu adalah hasil dari penyelidikan ahli-ahli agama dalam waktu memikirkan tujuan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tanda bahwa Islam membukakan lapangan berpikir yang tidak terbatas. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan hikmah puasa itu selain daripada supaya kita berbakti atau taqwa, sebagaimana telah tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu berbakti atau bertakwa. Bertakwa atau berbakti itu sangat luas artinya. Segala golongan dan tingkatan manusia dapat melakukan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kadar derajat dan kedudukannya, kadar tingkat pengetahuannya, sebanyak daya upaya yang ada padanya, seperti petani, kaum buruh, pembesar-pembesar negara, guru-guru, ahli-ahli pengetahuan, saudagar dan lain-lainnya. Maka bakti atau takwa itu tidaklah terbatas kepada rajin sembahyang saja, mengaji saja, atau puasa saja, tetapi meliputi kewajiban yang menaikkan maslahatan umum, kesejahteraan anak istri, rumah tangga, saudara-saudaranya dan negaranya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Marilah kita lihat arti bakti yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 123 tersebut, yang mengiringi puasa sebulan Ramadan. Dalam kitab-kitab tafsir diterangkan bahwa bakti atau taqwa dalam ayat Al-Quran tadi artinya menjaga atau melihara diri, maksudnya melihara diri dari segala maksiat, karena puasa yang betul-betul dijalankan karena Allah dapat menundukkan nafsu syahwat yang menjadi sumber dari segala kejahatan, sehingga nafsu syahwat itu lemah untuk mengajak melakukan maksiat, sebagaimana juga diterangkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "As-siyamu jinnatun", puasa itu adalah dinding. Dinding artinya hijab, penghalang, penegak, pemelihara dan penjaga. Maksudnya puasa itu menjaga dari segala macam kejahatan dan maksiat. Kalau kita pertalikan bakti dengan bakti memelihara dengan bakti yang sudah kita terangkan secara umum, maka dapat kita mengambil kesimpulan bahwa beresnya segala perbuatan ialah disebabkan dengan kesanggupan kita menjauhkan segala perbuatan jahat dan maksiat yang ditimbulkan oleh dorongan hawa nafsu syahwat. Dorongan ajakan nafsu syahwat hanya dapat dilemahkan dengan jalan berpuasa. Maka puasa itu adalah pokok dari segala kebaktian dan sumber untuk memelihara diri dari perbuatan jahat, maksiat, durhaka dan munkar. Masyaallah muslimin dan rahimakumullah. Buat memperoleh semua itu tentulah lebih dahulu kita harus bersihkan diri kita dari segala perbuatan yang tidak patuh, yang keji dalam pandangan agama. Dan sehingga dengan hasil puasa Ramadan membantu kita pribadi yang senantiasa dapat berbuat kebaikan, mencegah dari perbuatan yang jahat, dan selalu berbuat kepada kebaikan-kebaikan di tengah perbuatan bakti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, segala sesuatu ibadah kita dan amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan dan akan kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah wa اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا